seorang pelatih dan staff seramai 8 lebih kurang 8-9 orang lah bersama-sama untuk menyertai satu aktiviti lah. Aktiviti ni adalah untuk memenuhi satu daripada objektif lah modul jati diri supaya pelatih-pelatih kita dapat belajar ataupun dapat menimba ilmu di rumah ataupun rumah perlindungan warga emas. So nanti tengok macam mana apa yang apa ni kaunter kepada rumah mesyuhum ni, iaitu Wan Fadizah binti Ali. Nanti dia akan bagi taklimat dan kita boleh bertanyakan berkaitan dengan warga yang duduk di apa di dalam jagaan. Lina, kita sama-sama dengan nenek. Sama-sama dengan nenek. Kita pun akan, kalau kita panjang umur nanti kita akan menjadi tua juga. Dan inilah apa untuk umur nenek kita. Okay, dan kita pun akan menjadi macam ni. Melihat anak kamu belajar daripada pengalaman daripada Tuan Kuasa macam mana nak dalam pengendalian makcik-makcik ni ataupun nenek-nenek ni, dan kamu juga suatu hari nanti boleh boleh menjadi seperti mana Puan Fauzia Puan Iza untuk membuka ataupun menjadi sekolah mana-mana tempat lah ataupun mana-mana rumah perlindungan yang lain. Dan ini saya menyebut Puan Fauzia Dekri Ali untuk menyampaikan kalimat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak datang Mesruhum lagi, tapi kita bawakan nenek-nenek dari Mesruhum datang ke kebun ini. Tak dapat bawa banyak, kita bawa 5 orang aja. Kita bawa Nek Baria. Angkatlah tangan ni. Dua kebun. Kita bawa Nenek Salma. Kita bawa Cik Ani. Kita bawa Nenek Kem. Dan kita bawa Soleha. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu di kebun cinta kita. Nenek pun pegang love. Rumah Mesruhum ni, kalau nama panjang dia Pertubuhan Kebajikan Pusat Jagaan Sri Mesra. Dah tubuh pada tahun 2013. Kita mula kat Gombak. Lepas tu kita pindah kat Taman Sri Watan. Rumah yang menempatkan wanita, wanita warga emas yang belum berkahwin. Katanya nak kahwin di jannah. Amin. Ada juga yang dah kahwin tapi tak ada rezeki dapat zuriat. Dan ada juga yang kahwin, tak kahwin, kahwin, tak ada masalah. Itu semua ketentuan Allah. Di Mesruhum kita tempatkan mereka untuk mereka terus berdikari. Kalau boleh dapat jaga diri sendiri. Dan di sini tidak ada nenek-nenek yang bedridden kita ambil. Tapi bila umur meningkat usia, mereka juga boleh terlantar. Mereka tidak daya nak bangun sendiri. Kita jangan kena usaha, bukan meminta. Kita kena ada ilmu. Pasal itulah adik-adik pun datang kat sini. 2 tahun kena duduk dekat Dar Asadah. Kutip ilmu tu banyak-banyak. Simpankan dalam hati dan lontarkan balik keluar. Sentiasa ingat, ilmu penting sampai ke tua. Nama rumah, hormati yang tua, sayangi yang muda. Terima kasih kami ucapkan kepada
kepada semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
wakil wa nikmal maula wa nikmal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga kami semua. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga kami semua. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga kami semua. Ala Toha Habibillah, badriyah,
wabarakatuh. Saya mewakili warga Darussaadah mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kami ke teratak Mesra Home Ampang. Dan saya mengucapkan supaya Mesra Home Ampang sentiasa sukses berjaya, dapat membantu warga-warga emas yang dalam kesusahan, yang berada di mana-mana serata di dunia, supaya dapat mendidik menjadi insan yang lebih mulia, insyaAllah. Saya bermohon doa kepada Allah SWT supaya Mesra Home sentiasa sukses dan berjaya, insyaAllah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Saya wakil dari Darussaadah Mawib, dengan harapan semoga nenek semua sihat, kita panjang umur, dapat jumpa lagi lain kali, insyaAllah. Terima kasih datang ke kebun cinta kita meraihkan nenek-nenek. Terima kasih. Hai. Tapi nanti jumpa lagi kalau ada rezeki. Assalamualaikum nenek. Alu selaku ketua pelatih dekat DS. So, kerana nak ucapkan semoga nenek jaga diri dekat sana, dekat luar nanti. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Saya tak tahu nak kata apa, tapi nama Sevi. Tadi kat sini saya sayang sangat kat nenek. Itu je baru saya kata. Okey, nama saya Nur Syamina, panggil Anga. So, saya doakan nenek semoga sehat, sembuh dan jaga kesihatan. Muah. Bye. Nama saya Nabila, boleh panggil Bella. Saya cuma nak bagi pantun sikit je untuk nenek. Okey. Violet is blue, red is red. Nothing indoor, beautiful, beautiful than you. Sarangnya yo nenek.